yang makhluk hitam, makhluk terus hitam. yang itu makhluk yang bisu nggak bisa ngomong dan kayak makan hantu makhluk itu. Berapa? Jadi karena satu bahwa kayak panas gitu lah. Panas itu energinya terkuat lah kan? Tidak ada atau masih? Kayak apa sih kayak kesetrum gitu. Sudah cukup ya? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPS Solid dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Santi Dayatullah dari Pasar Lahan Paduraksa Soreang. Oke, kali ini saya sedang berada di daerah Gambung atau Ciwidey yang berada di Kabupaten Bandung Selatan. Nah, di sini tuh ada salah satu bangunan terbengkalai yang mana ini adalah bekas kayak gor ya. Tapi kita coba lihat-lihat dulu ke dalam. Nah, konon katanya di sini sering banyak interaksi-interaksi yang masyarakat sekitar rasakan. Oke, kita coba lihat ke dalam ya. Ayo. Ini dia pemirsa. Dalamnya ada suara kayak saya. Ayo. Oke, terkait soalnya dimanapun Anda berada. Tapi di sini saya tidak sendiri. Saya di sini ditemani oleh saya ditemani oleh subscriber juga ya. Oke, boleh teh sini. Halo, sehat? Alhamdulillah sehat. Salam satu sehat. Sama teteh siapa aja nih namanya? Diva. Diva sama? Amin. Oke, jadi podcast tempat di sini ya. Iya. Oke, saya ditemani oleh Diva sama Amel ya. Bahwa oke teh ini dulunya bekas apa ya? Ini tuh bekas lapangan pingpong, cuma udah berapa tahun nggak ditempatin gitu. Saya ditempati ya. Iya. Tapi untuk interaksi di sini yang saya tahu ada apa saja sih sekitarnya yang masyarakat sekitar rasakan gitu? Banyak kak. Apa itu kayak sosok genderuwo atau gimana? Perempuan sih. Perempuan. Iya, perempuan. Kira-kira ini udah berapa tahun ya? Mungkin ada 5 tahun, 6 tahun. Oh, udah lama juga pemirsa ya. Jadi kalau ini kayak ada suara cewek dari tadi ya, tapi nggak tahu kerekam ke kamera atau tidak, tapi ada suara dari tadi. Ini udah 5 tahun ke 6 tahun ya? Iya. Jadi konteksnya kalau misalkan tempat terbengkalai seperti ini endemik disukai oleh makhluk asal ya pemirsa. Oke, kita saya coba lihat. Kalau dari tadi ada interaksi suara terus ya, untuk perwujudan saya belum melihat. Ini yang sering interaksi kalau katanya sosok-sosok genderuwo terus sama siapa? Kalau yang makhluk hitam, ya, terus yang itu makhluk yang bisu nggak bisa ngomong dan kayak merangkak hantu merangkak itu. Merangkak kayak atau merangkak? Jadi yang naik-naik gitu. Oh, itu sering meneror keluarga. Oh, sering meneror juga. Ini kalau konteksnya meneror warga ya sudah tidak normal kali ya. Ya harusnya dipindah atau gimana kan ya. Tapi yang ini tuh udah mau dilunjungin, tapi yang orang lunjungin malah sakit. Oh gitu. Nah, jadi kalau bisa, di sini tuh ada yang mau apa yang merangkakan ya, supaya tidak menjadi sesuatu yang menakutkan. Gitu. Iya. Tapi katanya orang yang mau merangkakannya pun suka sering sakit ya? Iya sakit. Jadi sampai meninggal. Seperti itu ya. Oke, saya rasakan di sini energinya agak pekat hitam juga, agak kurang enak lah. Mau coba lihat-lihat dulu pemirsa ya. Saya lihat-lihat dulu ya. Jadi saya mau coba interaksi dulu kali ya. Kayaknya ada beberapa makhluk juga di sekitar sini kan. Kayaknya ini makhluk menunggu ini angin dingin masuk ya.
Dan makhluknya pun ini kayak seperti apa kayak banyak mustika di sini tuh. Mungkin saya akan coba melakukan sebuah manifestasi ya. Dan mungkin juga saya akan coba pindahkan nih karena meresahkan warga juga ya saya. Ini warga juga banyak yang takut di sekitar sini ya. Oke, okay, nah soalnya di mana pun Anda berada, saya merasakan ada energi di sekitar itu tuh yang ujung tuh kayak ada yang biru. Tapi ini energinya panas, nggak enak. Saya juga akan coba melakukan sebuah interaksi sama teteh di sana ya. Oke, okay, berani kan? Berani lah ya. Nah, di sini tuh biasa ada sesuatu atau energi yang biru. Saya akan coba melakukan sebuah manifestasi perasaan kepada teteh, siapa namanya dari depan? Rehabil. Oke, kami boleh periksa, saya tidak takutnya ada sesuatu di tangan atau di mana. Ini saya tidak ada apa-apa ya. Bisa saya aminnya di mana ya? Di sini kali ya? Di sini mau juga. Saya akan menggambarkan energi di sini ke tetehnya. Biasanya gerbang manusia itu ada di belakang kepala ya. Makanya kalau orang yang mau kesurupan suka berada di belakang. Ini saya akan membuka gerbang teteh dan akan men-transfer energi yang ada di sini ya. Kita rasakan ya. Kalau ada apa-apa ya merasa cerita. Ada samping? Apa? Kayak gimana? Kayak panas gitu lah. Panas itu energinya terkuat lah gak? Udah? Atau masih? Kayak apa sih? Kayak kesetrum listrik gitu. Udah cukup ya? Udah. Tarik nafas, terus tahan, keluarkan. Nah, apa yang dirasakan? Panas gitu ah. Panas ya? Kayak kesetrum listrik. Kesetrum listrik. Oke, pemirsa, di sini tuh ada energi yang hitam pekat. Di sini tuh nggak enak ya. Barusan teteh merasakan seperti itu. Karena ini energinya tidak baik. Nanti setelah ini mungkin saya akan melakukan sebuah pembersihan lah supaya tidak mengganggu masyarakat. Meskipun mereka ada di sini, tapi ya mudah-mudahan tidak menampakkan diri kepada masyarakat karena itu mengganggu ya teteh. Oke, makasih teteh. Siap. Saya akan melakukan sebuah pengantar pusaka di sini karena di sini ada energi pusaka ya. Tapi saya minta Dipa yang menunjukin di mana. Nanti saya tarik ya sekarang. Nanti Dipa kemana pun pergi. Betul kan ya? Iya. Itu ya. Oke, coba boleh cek ya sini ke kamera. Buka aja Dipa enggak apa-apa. Buka. Sini ya. Iya. Oke, lepas. Coba cek kamera, ada sesuatu enggak di situ? Sama Dipa cek aja lah. Enggak ada ya? Enggak ada. Yakin enggak ada? Boleh dicek langsung aja, sob. Enggak ada ya? Oke. Coba Dipa mundur sini. Oke, sorry di mana pun berada. Saya akan melakukan sebuah manifestasi perwujudan di sini. Saya tidak menyimpan sesuatu di sini karena Dipa sudah melihat tidak ada apa-apa dan saya juga
tidak memegang apa-apa, dan saya coba melakukan sebuah penelitian di sini. Oke, boleh kita lihat sini. Sini. Coba. Tapi yakin sini enggak ada apa-apa ya? Enggak ada. Nah, coba ya deketan ya. Coba. Boleh diambil? Enggak apa-apa. Coba dikasih lihat. Oke, coba boleh lihat sini. Nah, ini perwujudan manifestasi dari energi yang terkumpul di sini pemirsa. Tapi di sini energi banyak ya. Di sini energi banyak malahan. Tadi juga ada perwujudan yang seperti kelelawar. Ya mungkin yang disebutkan oleh Dipa Dante. Coba tuh ambil. Di sini tuh ada kayak seperti yang hitam. Ya itu perwujudannya hanya kelelawar pemirsa, wajahnya itu. Karena makhluk jin itu endemik, dia menyerupai sesuatu atau menjadi sesuatu yang ada di sekitaran sini. Nah ini sudah mulai terkumpul, saya melihat perwujudan. Sini juga aku yang hitam gede masih ada. Nah ini perempuan di jendela yang kedua itu ada yang lagi duduk. Ini sudah mulai padat pemirsa. Nah ini posisinya harusnya gitu ya, harusnya ini dipindahkan karena mengganggu masyarakat juga ya. Iya. Nah ini tuh mustika yang salah satu mereka jaga pemirsa, boleh dilihat kan? Ini tadi fix Diva tidak melihat sesuatu. Enggak ada, enggak ada apa. Dan tidak disimpan sesuatu dan ini iya. Ini tuh tembok ya pemirsa, bukan tanah. Kalau tanah bisa saja itu ditimbun atau bagaimana. Tapi ini salah satu manifestasi perwujudan energi yang mana mereka jaga. Nah, mungkin nanti ini akan saya coba pindahkan ya ke kalau ini dipindahkan apa saya enak nih. Kalau ini saya pindahkan, mereka juga akan ikut pindah pemirsa, karena ini yang dijaga sama mereka. Bahan pusaka di sini banyak ya, iya. Banyak. Dan ini tempat belum ada yang eksplor seperti ini. Nggak ada yang berani kesini. Keluarga juga nggak ada yang berani. Takutnya mungkin. Ini meskipun posisinya di area dekat kampung juga dan kesannya kayak hutan-hutan gitu ya. Iya. Jadi itu pasti sian cepat langsung nama di sini ya. Karena kesalahannya nggak ada di lembu ya, saya oke. Penasaran kan? Coba kesini ya. Nah, itu ada yang ini juga ya, pemirsa. Kalau misalkan ada media ini, saya gambar, tapi saya tidak bawa media tulis. Cuman posisinya ini kayak seperti kalau orang Jawa bilang ini gendang lembu. Cuman wajahnya lebih mirip ke kelelawar, pemirsa. Karena begitu saya kesini tadi kelelawar banyak juga ya. Halo. Oke. Nah mungkin bagusnya edukasi sama saat ini. Mungkin bagusnya edukasi pada malam hari ini adalah ketika kita mempunyai bangunan lebih baik kita urus, rawat, karena kalau posisinya seperti ini akan endemik dimasuki oleh bangsa astral, karena bangsa astral itu suka dengan tempat-tempat yang kotor dan lembab ya. Jadi ini sudah sangat terbengkalai. Kalau misalkan boleh saya ini ya, lebih baik diratakan gitu kan, ini supaya tidak. Tapi kalau misalkan mau dibangun seperti ini harus ada ruatan gitu, supaya tidak mengganggu. Tapi basically saya lihat di sini tidak mengganggu keluar ya, tapi di sekitaran sini aja gitu. Nah, ketika ada orang masuk ke sini ya pasti dia mengganggu gitu. Panas lah.
Cuman ya maaf dari tadi saya sudah pegang. Ya ini panas ya. Karena ini posisinya enggak enak kan saya ini energinya enggak enak. Karena yang dijaganya itu tinggi besar seperti itu kan. Oke, di pada dasarnya dalam kehidupan emang sering pernah bersentuhan dengan dunia astral. Sering. Kayaknya ini kalau saya lihat ya dari sorot pandang matanya dia apa spiritual juga nih. Jadi kita tanya. apakah sering berinteraksi dengan spiritual? Sering bahas dengan kolega kan. Jadi Denny kalau boleh saya mesejkan bisa berspiritual juga menurut saya gitu ya. Tapi lebih banyak dia mungkin bisa kaca laptop. mungkin pada malam hari ini saya cukupkan sampai sini dulu aja ya, saya nggak lama-lama karena masih sini ini enak ngerasa ya masih enak iya susah banget. Ini energinya hitam pekat dan kegiatannya tuh enak padahal di sini ventilasi kurang bagaimana banyak ya. Nah mungkin ini hanya edukasi saja ya, mungkin sampai sini dulu aja kali ya. Iya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share di media sosial kalian, channel YouTube Pasangan Hampa Bulan Sesorean, dan punya akun apa? TikTok? Oh iya, Dipa Cabi. Dipa Cabi. Terus katanya apa? YouTube-nya apa? Amelia Haka. Nanti saya tulis linknya di deskripsi. Boleh untuk YouTube-nya si teteh di subscribe, untuk TikTok-nya di follow ya. Kalau TikTok di follow atau apa? Di follow. Kalau di follow ya. Nah, nanti saya tulis di link deskripsi. Oke, terima kasih teh telah istilahnya berpartisipasi di channel YouTube Pasangan Perlengkapan Sosial. Oke, saya Salih Hidayatullah dan Diva Inaya. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.